Iya, sahabat olahraga, pelatih IBK Altos Kim Hochul mengaku khawatir anak asuhnya mengalami trauma setelah takluk 0-3 dari Red Sepak yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga lanjutan Liga Voli Korea pada Kamis 18 Januari 2024. IBK Altos tak bisa berbuat banyak saat dikalahkan Red Sepak. Britney dan kawan-kawan kalah dengan 17-25, 25-27, dan 21-25. Kekalahan ini membuat IBK belum mampu keluar dari periode buruk. IBK kini sudah gagal menang dalam 4 pertandingan terakhir. IBK sebelumnya kalah dari Pink Spider 2-3, Hipas 1-3, dan GS Caltech 2-3. Rangkaian hasil buruk ini bahkan membuat IBK tergusur dari posisi 4 besar Liga Voli Korea. IBK digeser oleh Red Sepak yang kini mengoleksi 36 poin atau unggul 3 poin atas IBK Altos.